makin rame loh. Karena ciri khas di sini ya itu, tempat makan itu makin malam malah makin rame, Neng. Kayak seberangnya ada Arabian Kebab, Pempe. Kang Pepi maunya makan apa? Yang seru-seru kali ya. Coba lihat ke sana, Neng. Apaan? Baru kali ini ada daging muter. Kang, kok bajunya sama, Kang? Tapi beda, Kang, hidungnya. Eh, jangan ngomongin hidung. Itu bentuknya bagus. Kang ganteng, Kang. Kita meber doang. Permisi. Mas. Ini apa nih, Mas? Shawarma. Ini daging apa? Ayam. Ayam? Ya. Coba ini, Neng. Dia ingin mencoba, katanya. Istri. Nah, ayo. Mana kan? Kamu mau makan juga? Nah, kan? Sini ngambil di sini. Buat itu sih. Dak istri. Tuh. You want to eat bye. Tuh. Oh. You want to eat bye. No, not bye. Not bye. Bye. Tadi tadi katanya boleh dimakan, Kak. Makanya ngambil. You want to eat it, ah? Ownernya. Oh. Pemiliknya, Mbak. Mbak, mau nanya bener tadi ngomong apa? Tadi kan saya suruh makan, abis itu saya diomelin. Artinya apa sih? Gak apa-apa. Bisa. Jangan diomelin. Come on, Mas. Ini this is guest. Yes. Cobain aja yuk, Mas, ke dalam. Oh, mau ibunya? Oh. Saya coba boleh? Ya, boleh. Neng, ikutan ya, Kang? Kang, awas Kang kaca, Kang. Ntar diomelin lagi, Kang. Hati-hati, Kang, ntar diomelin lagi. Neng, takut. Bukan acting, beneran kaget. Oh iya, iya. Saya mau bertanya. Jadi kan semua tentang masakannya, bisa dibilang ini Timur Tengah ya berarti? Ya, betul. Ide dari mana? Idenya sih karena kebetulan aku punya pacar, itu kebetulan orang Dubai. Jadi waktu aku ke Dubai kesana, terus aku ngerasain masakan ini belum ada di Indo. Jadi aku kayak mikir gimana kalau masakan khas Dubai ini aku coba di Indonesia. Oke, kan dari semua menu nih, menu andalannya yang mana? Biasanya kita ini hummus with shawarma. Shawarma tuh apa sih? Shawarma itu dia grilled chicken. Jadi ayam yang memang dipanggang yang di mesin yang gitu. Tapi bumbunya itu bumbu memang kita impor dari Dubai langsung. Kita nah, minumannya andalannya apa? Minumannya sebenarnya di sini kita ada minuman khas itu Arabic coffee. Arabic coffee. Neng. Ini minumannya Arabic coffee. Kalau begitu, kita pesan minumannya es teh tawar. Oke, kalau gitu. Wow! Wow, fantastik! Ini dia makanannya. Kita coba, ini yang tadi namanya apa, Mbak? Ini shawarma rice. Nasi shawarma. Kita pakai nasinya, nasi impor. Ini sausnya saus apa sih, Kak? Itu tahini, itu saus khasnya dari Arab. Khas dari Arab? Mm-mm. Ini ada juga garlic saus. Oke, coba, saya coba dulu ini tahini. Tahini akan masuk ke tahil. Kayak yogurt ya? Ya. Menyegarkan. Jadi bisa dibilang ini pembalansnya. Si dagingnya kan emang daging si apa? Daging ayamnya ya. Untuk kayak penetralnya gitu loh. Penetral dari rasa ininya ya. Saya coba ya. Si nasinya sendiri itu punya. Ini dimasak lagi ya pakai kayak nasi kuning gitu, bukan? Iya, ada bumbunya lagi. Enggak kayak biryani. Kalau biryani beda kan? Iya. Ini basmati. Basmati. Lebih gurih.
Ini apa nih, Mbak, ngomong-ngomong? Ini hummus. Nah, ini Mas Pepe harus coba. Hummusnya diapain buat bumbu cocolan apa nih? Jadi, hummusnya itu bisa dicocol pakai ayam. Oh, pakai ayam. Mm-hmm. Oh, ini pakai ini ya, pakai olive oil ya? Yes, betul. Ada sensasi asam-asam juga ya? Iya, betul. Ini asam dari apa, Mbak? Itu dia asamnya dari lemon. Sekarang saya penasaran yang ini, Mbak. Mm-mm. Ini cara makannya gimana, Mbak? Bisa dimakan kayak mas makan burger gitu. Setelah makan langsung kayak sandwich. Atau mau dipotong juga bisa. Tapi sih cara makannya langsung lebih makan enak ya? Langsung dipegang pakai tangan. Rasanya unik ya? Ini dari apa, Mbak? Kacang hummus, kita blend, terus dimix sama parsley. Ini coba dengan ininya, dengan apa, saus, apa, acar-acar. Oh, tangannya kegigitan. Sebelah sana beda, seger rasanya. Di sini Pernah kacang. Ada acar biar nggak enak. Jadi giginya sana-sini gitu ya, diputer ya. Cara makan yang aneh. Tapi enak. Ini pertama kali saya coba ini. Dan emang enak. Kang, untuk menyampaikan kopinya, Kang. Oh iya. Ini kopi dari Arab langsung? Iya, betul. Kita impor langsung. Ini dari sana. Untuk kopi. Gimana, Kang, rasanya? Kang, jangan dilihatin aja dong. Pelan. Ayo, Kang, gimana rasanya? Kuat banget. Apanya, Kang? Enak. Untuk pecinta kopi, rekomend. Must try. Bikin melek. Dan enak. Ayo Neng, hajar lagi Neng. Bang, foto dulu ya, iya. Mbak, kita punya kebiasaan kalau ini suka foto gak apa-apa ya. Jadi nanti kita simpen di IG kita. Oke. Sini Mbak, lihat sini Mbak. Berhubung Mbak apa bergerak di bidang makanan Timur Tengah, berarti Mbak berteriak nanti pada saat di foto, sawarma gitu ya. 1, 2, 3, sawarma! Gimana, Kang? Misi kita hari ini beres, Neng. Iya, Kang. Sudah diinformasikan seputar Kemanggisan bahwa ada makanan dari mulai makanan Jepang yang murah. Ada makanan vegetarian. Ada vegetarian yang murah juga. Ada kue pancong yang apa? Tradisional. Terus ada terakhir, masakan Timur Tengah yang bisa dibilang murah juga. Jadi tema hari ini makanan yang sangat sampai 3 kali ya aku bilang ya, sangat bersahabat dengan kantong kita dan untuk para mahasiswa. Ya, saksikan terus Net Oke Food di Net dari Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Follow Instagram dan Twitternya. Dah, salam munya. Hati-hati, Kang. Dalam Pepsi, hati-hati. Ah, layu.